الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين الحمد لله. Yang saya muliakan para jemaah sekalian, para penonton yang saya kasihi sekian kaum muslimin muslimat khususnya jemaah Masjid Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian, para penonton yang saya kasihi? Mudah-mudahan insyaAllah semuanya dalam keadaan sihat walafiat dalam mengikuti kuliah ini dan semoga semuanya dalam keadaan kebaikan insyaAllah. Siapa-siapa yang tidak sihat, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Bagi mereka yang ada masalah, semoga Allah Ta'ala berikan jalan keluar dari segala masalah tersebut insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah para jemaah, hari ini seperti biasa kita teruskan pengajian kita indahnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga. Dan buku ini boleh dapati di kedai-kedai banyak. Ya, insyaAllah hari ini kita nak membicarakan satu tajuk berkenaan satu amalan yang mana ia masuk syurga tanpa perlu dihisap, dikira-kira. Dia ibarat macam, bayangkan para jemaah, di padang mahsyar ni, orang bilion manusia, dihitung amalan mereka, diberikan buku catatan amalan. Tapi ada satu golongan orang beriman, dia masuk syurga tanpa perlu dikira-kira, tanpa perlu dihisap, tanpa perlu dihitung amalan mereka. Terus masuk syurga. Macam VIP lane tau kata kan. Lorong untuk VIP terus. Macam ibarat kalau kita lihat di dahulu sebelum COVID Johor antara Singapura dengan Johor, Johor Singapura. Lagi-lagi kalau time weekend nak masuk Johor, ya Allah, dia punya traffic jam 3 jam, 4 jam. Bayangkan dalam masa 3, 4 jam, 4 jam tu tiba-tiba kita ada VIP lane. Maksudnya kita terus je, tak perlu pakai pasport, tak perlu kena cop, tak ada custom, tak ada, terus je masuk. Suka kan kita, maknanya Masya Allah ni orang apa ni, senangnya masuk Johor, keluar masuk Johor, tanpa ada cop, tak ada custom, tak ada pasport. Ini baru 3-4 jam, ini bayangkan di padang mahsyar, bilion-bilion manusia, bukan saja manusia, jin-jin pun dihisap, dihitung amalan. Tapi ada satu amalan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dalam buku ni pun ada satu amalan yang mana kita akan masuk syurga tanpa dihisap, tanpa dikira-kira amalan, langsung tanpa ada malaikat pun tak tanya, semua terus masuk syurga. Ini menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Apa dia amalan tersebut para jemaah? Iaitulah sifat yang kita kadang-kala mengambil remeh, mengambil acuh tak acuh. Sebenarnya ini amalan luar biasa dalam Islam, iaitu amalan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ala Allah. Insyaallah kita akan bincangkan perkara ini selepas kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang bertawakal, mengumpulkan kita bersama orang yang kuat bertawakal kepada Allah, orang yang banyak melakukan ibadah dan menjadikan amalan soleh kita berat sekali timbangan di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bersama baginda alaihi salatu wassalam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Jadi tajuk kita pada hari ini yaitu satu amalan yang mana masuk syurga tanpa hisap, tanpa dikira-kira amalan. Amalan ini yang sering kita ambil ringan, kisah tak kisah, sebenarnya besar kedudukan di sisi Allah Ta'ala, iaitu sifat tawakal. Muka surat 470 dalam buku ni, kuat bertawakal kepada Allah Ta'ala akan dimasukkan ke syurga tanpa dihisap dan dikira-kira amalan. Tanpa dikira-kira amalan, langsung terus. Tak ada cap, tak ada custom tu. VIP langsung masuk syurga. Ini menunjukkan orang-orang begini antara orang-orang yang insya-Allah akan dikumpulkan bersama baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, persoalan ni apa itu tawakal? Di sini saya bacakan di sini, tawakal ertinya berserah dan bergantung sepenuhnya pada Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Iaitu setelah segala usaha dijalankan, orang yang kuat bertawakal tahu segala sesuatu adalah dengan izin Allah. Jika dia berjaya dalam kehidupan, dia tidak berlaku sombong kerana kejayaannya adalah dengan izin Allah Ta'ala. Jika dia tidak berjaya pula, dia bersabar, redha dan berserah pada Allah Ta'ala sambil terus berusaha. Jadi apa ni sifat bertawakal kalau diterjemahkan secara mudah, iaitu sifat berserah dan bergantung sepenuhnya pada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala yang berkuasa dan Maha Mengetahui segala-galanya. Sebab kadang-kadang macam sekarang lah, kita nak sesuatu tapi tak dapat. Kita nakkan kejayaan tapi lain pula yang tiba. Macam sekarang orang tengah buat, tiba-tiba datang COVID. Lepas tu COVID dah habis, Omicron pula baru. Ni lepas Omicron tak tahu apa lagi, Kron timbul lagi. Kita pun tak tahu. Jadi banyak benda ni kita berserah, bergantung. Kita usaha tapi berserah. Bagusnya iaitu orang yang kuat bertawakal ni, dia tahu semuanya dengan izin Allah. Kalau sekiranya dia berjaya, dia tak sombong. Setengah orang ni kalau dia tak tawakal berserah, apabila dia berjaya, dia mula sombong. Dia ingat diri dia lah yang hebat. Dia dapat semua dengan usaha dia sendiri. Semua orang tak ada kena-mengena. Tuhan pun tak ada kena-mengena. Akulah yang berjaya dengan usaha. Ini orang yang sombong. Orang yang bertawakal, dia tahu. Kalau berjaya, dia tahu semua dengan izin Allah. Bila-bila masa Tuhan nak tarik, habis pun habis. Kalau dia tak berjaya pula, dia sabar, dia reda, pasal mungkin ada hikmat. Kita tak tahu di sebaliknya. Wallahu'alam bisawab. Macam satu contoh, saya ceritalah. Ini satu perkara yang luar biasa. Dulu, sekian hari kan ada satu kapal terbang terhempas. Apa nama kapal terbang ni? Jadi saya baca dalam satu berita dekat ni, dekat Indonesia, Jakarta. Jadi yang terselamat satu orang, bukan kerana dia dalam kapal terbang, tak, dia terlambat pergi airport. Jadi hamba Allah biar Jakarta, kadang-kadang dia punya traffic jam. Jadi dia pergi airport terlambat, kapal terbang pun dah berangkat. Jadi dia pun biasalah macam kita, kalau terlambat marah-marah, kenapalah aku ni gini, kenapalah lambat sangat. Inilah malas aku ni. Sekali dalam bahasa berapa jam, dia dengar berita kapal terbang yang sepatutnya dia naik terhempas, jatuh. Apa nama kapal terbang, saya dah lupa. Jadi tengok, kita kadang-kadang tak tahu apa yang di depan kita, di hadapan kita, kita tak tahu. Wallahualam. Sebab itu kita berserah, bergantung sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Sebagaimana ada hadis menyebut, fala takilni ila nafsi mana, jangan ya Allah, jangan serahkan kehidupan saya ini, ya saya yang uruskan sendiri, sebab biarlah engkau yang menguruskan kehidupan kita, sebab kau lebih mengetahui. Pasal kita tak tahu depan kita akan berlaku apa ini. Wallahualam. Saya teruskan bacaan di sini, muka surah 470. Hadis yang akan kita baca nanti menunjukkan betapa hebatnya kedudukan serta ketinggian darjat orang yang kuat bertawakal kepada Allah Ta'ala sehingga mereka dimasukkan ke syurga tanpa dihitung amalan mereka, iaitu langsung terus masuk ke syurga. Terus VIP, road, VIP lane, langsung. Kalau beginilah kedudukan mereka, maka insyaAllah amalan ini, iaitu kuat bertawakal kepada Allah, akan membantu untuk berdamping dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Pasal orang ni VIP, special lane,
Dia terus malaikat pun tak kacau, masuk langsung syurga dengan cara macam mana, wallahualam. Yang lain semua kena hitung amalan ni Allah. Kita-kita ni tak tahulah kan. Kena check balik, ini kenapa macam ini, kenapa ni, kenapa subuh tak bangun ni dah berapa hari subuh. Ini kenapa tak pergi masjid, rumah sebelah masjid tak pergi masjid. Ini kenapa orang miskin depan mata tanah tu. Alamak, kecoh lagi. Jadi kalau orang bertawakal lepas, so walaupun dia ada kekurangan-kekurangan tapi Allah Ta'ala ampunkan, masuk terus. Jadi kita lihat di sini hadis Nabi SAW yang agak panjang. Faqila li hadhi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Faqalahum alladhina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkal. Maka artinya, maka dikatakan kepada Rasulullah, ini adalah umatmu dan bersama mereka 70,000 masuk syurga tanpa dihisap, tanpa dikira-kira amalan, terus masuk syurga. Maka baginda berkata, mereka itu ialah golongan yang tidak menggunakan ruqyah, iaitu ubat penangkal, tidak minta diruqyah dan tidak menggantungkan nasib kepada burung. Sedang mereka itu kuat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya teruskan bacaan di sini. Hadis yang telah kita baca tadi menerangkan dengan jelas kelebihan yang sungguh istimewa bagi golongan yang kuat bertawakal kepada Allah Ta'ala, iaitu dimasukkan ke syurga tanpa perlu melalui proses bersusah payah dihitung amalan baik dan buruknya. Cuma apakah maksud baginda dengan tidak beruqyah tadi dan tidak menggantung nasib dengan buruk? Rasulullah mana tadi sebutkan ini antara orang-orang yang insyaAllah akan masuk syurga langsung tanpa dihisap, tanpa dihitung, tanpa melalui proses yang rumit-rumit, customnya nak check semua amalan. Dan yang paling menarik pula, hadis ni bukan setakat itu, ada di sambungan sebenarnya hadis ni, di mana seorang sahabat selepas itu bertanya, ya Rasulullah, namanya Ukashah bin Mihsan, dia berkata apa, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah untuk menjadikan saya dalam golongan itu. Dia minta pada Rasulullah, ya Allah, Rasulullah doakan saya supaya menjadi golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Maka Rasulullah kata, kamu daripada golongan tersebut. Lalu berdiri seorang sahabat lain dan berkata, ya Rasulullah, doakan saya juga agar menjadi saya dalam golongan tersebut. Maka baginda menjawab, Ukashah telah mendahului kamu. Makanya seorang sahabat ni, namanya Ukashah, telah mendahului kamu. Maknanya Rasulullah inginkan kita umat Islam, benda-benda kebaikan jangan suka lewat-lewat. Benda baik cepat-cepat. Maknanya benda amalan bagus kita buat cepat-cepat, jangan nak tunggu. Ada orang ni kadang-kadang nak suruh buat amalan kebaikan, tak apalah nantilah. Nantilah, nanti besok-besok nantilah, dah nantilah saya dah umur 40, 50 nanti saya nak buat. Sampai ke tidak umur 50, 60. Sekarang orang umur 40 tahun pun ada kes satu berlaku. Umur 40 tahun sihat walafiat, suka exercise, suka minum makan bagus-bagus, tiba-tiba meninggal kat mana? Meninggal dalam tidur. Umur 40 tahun meninggal dalam tidur. Ni kawan saya cerita. Dia orang bukan Islam. Jadi jangan lewat-lewatkan. Benda-benda kebaikan cepat-cepat. Rasulullah galakkan sahabat-sahabat, benda baik cepat buat. Wala tumhil, Nabi kata jangan lewat. Jadi apa? Di sini yang menariknya, apa yang Rasulullah sebut dengan tidak beruqyah dan tidak menggantung nasib dengan burung? Apa dengan burung pula kat sini? Jadi di sini para ulama cuba menguraikan sebab zaman Nabi ni berbeza dengan keadaan kita. Kita ni pun dah tak ada pahaman-pahaman yang agak pelik. Jadi ni nak sebut, ni ada berlaku perkara pelik zaman jahiliah dah, iaitu yang dimaksud dengan tidak beruqyah menggunakan penangkal, iaitu dengan cara orang-orang jahiliah, cara penduduk Mekah sebelum kedatangan Islam, iaitu dengan benda-benda mentera yang tidak difahami. Sebab kadang-kadang mereka tulis mentera-mentera untuk jampi, untuk ruqyah, inilah untuk melawan sihir dan sebagainya. Dia guna kalimat-kalimat nama jin lah, nama bahasa pelik-pelik. Jadi Rasulullah larang penggunaan benda-benda itu. Yang dibolehkan kalau sekiranya ayat-ayat Al-Quran sebagai pendinding kita. Ada pun sebab itu apa ni, ulama mengatakan, ada pun dengan ubat penangkal melalui ayat-ayat Al-Quran atau dengan nama-nama Allah, maka ini adalah dibolehkan kerana ia termasuk kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan susah dan sakit.
Jadi dimaksudkan ruqyah ni bukan, sekarang pun kita dengar ruqyah atau ruqyah ini yang selalunya ruqyah hari ini berpandukan dengan ajaran Islam, ayat Quran, baca-bacaan apa yang Rasulullah ajar dan sebagainya. Jadi ruqyah zaman dulu, zaman jahiliyah itu pakai pelik-pelik, penangkal macam-macam semua, keluar jin-jin habis semua. Baik, sekarang masalah burung. Apa yang Nabi sebut tidak menggunakan burung? Jadi dilarang menggantung nasib dengan burung ialah kerana orang-orang jahiliyah apabila ingin melakukan pelayaran, ini dia zaman dulu lah, apabila ingin melakukan pelayaran atau ingin berbuat sesuatu yang penting, mereka akan melepaskan burung dengan tujuan untuk mengetahui adakah baik untuknya bagi melakukan perkara tersebut ataupun tidak. Jika burung tersebut terbang ke arah yang tidak disukai oleh orang itu, maka dibatalkan sahaja niatnya untuk melakukan perkara tersebut. Ya, zaman dulu, zaman jahiliyah. Saya rasa zaman sekarang mungkin dah tak ada. Mungkin tak tahulah kalau orang Dayak ke, orang Sakai ke, orang Badui yang tak belajar agama, wallahualam. Tapi nampaknya dah, mungkin dah kurang. Orang dulu-dulu jahiliyah dia kata gini, kalau aku nak belayar ke, nak kahwin ke, nak berniaga ke, nak apalah benda-benda yang dia nak buat sesuatu, dia selalu nanti dia ada simpan burung. Burung merpati contohnya. Jadi kalau dia kata kalau burung merpati ni, burung ni kalau terbang ke kanan, maknanya aku teruskan pelayaran. Aku ataupun aku teruskan perkahwinan, aku teruskan perniagaan dan sebagainya ataupun macam-macam lah. Tapi kalau burung ni terbang ke kiri ataupun dia tak terbang, jatuh. Mana burung jatuh pula. Maknanya dia tak jadi. Maknanya dah bagus-bagus nak kahwin. Ini baru perempuannya baik, family cantik, jelita. Semua okey, kaya raya, perempuan bagus. Tiba-tiba burung bebasan, dia pergi terbang ke kiri. Sudahlah, aku tak nak kahwin lagi. Padahal perempuan cantik, jelita, keluarga kaya raya. Semua bagus. Burung bebasan, dia tak kahwin. Kan namanya istilah kita bodoh. Burung bebasan. Sila-sila burung tu pun tahu kan, dia terbirang. Jadi orang-orang dulu dia gitu, burung pula jadi penyebab. Jadi Rasulullah larang, kita perlu bergantung langsung kepada Allah. Disuruh kita sembahyang istikharah ataupun sembahyang hajat contohnya. Maknanya kalau kita nak belayar, kita kalau rasa tak sedap contohnya, kita sembahyang istikharah, boleh tak kita belayar atau tidak? Ataupun begitu juga nak pilih calon dan sebagai pasangan hidup, sebagai istikharah. Begitu juga, apalah macam-macam, berniaga pun ada orang ni kena takut berniaga, tidak berniaga ke tidak, sebagai istikharah. Ataupun sekurang-kurangnya, kalau dah semangat kuat juga nak berniaga, nak kahwin ke, nak belayar ke, nak apa pun, nak sambung belajar luar negeri, sekurang-kurangnya kena semangat kuat, sebahyang hajat, mudah-mudahan diperkenankanlah, mana diberkati usaha kita. Bukan dengan buruk lah. Burung pula dibuat. Ini zaman jahiliah macam itu. Kalau ada juga orang zaman sekarang buat macam itu, mah dah kira jahiliah juga orang tu. Jadi di sini apa? Jadi perbuatan ini dilarang dalam Islam kerana ia bertentangan dengan sifat tawakal berserah kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala yang menentukan baik dan buruk akan sesuatu perkara. Tetapi perlu dikecualikan di sini jika orang tersebut tidak jadi melakukan kerana yang perkara yang besar itu, seperti ingin berniaga ialah kerana hasil kajiannya mendapati ilmunya masih lagi tidak cukup dan tubuhnya pula sering sakit, maka ini tidaklah termasuk yang dilarang kerana ini bukan jenis mengadu nasib seperti dengan hal melepaskan burung tersebut. Sebab ada orang kadang lemah sikit-sikit sakit, baru nak berniaga sikit badan sakit, lemah semangat dan sebagainya. Nak kerja dekat zoo tapi lemah semangat, macam mana? Nak kerja tempat tinggi-tinggi tapi lemah semangat, tak boleh. Tapi sesuai dengan tubuh kita, dengan keadaan kita, makna itu bukan makna macam burung tadi. Ini memang kita dah buat kajian, tak sesuai, jangan buat, bahaya kan. Ada orang dia tak boleh tengok darah, sama juga, dia nak jadi doktor, nak jadi nurse, tapi tak boleh tengok darah. Tengok darah dia pingsan. Saya pernah tengok ada orang, dia nampak darah dia pingsan. Laki-laki pula tu, handsome lagi. Tapi dia tak boleh tengok darah. Tengok darah dia pingsan. Alamak, hero pun tak boleh tengok darah pula. Jadi ini yang apa, kita tengok keadaan kita. Yang penting segala-galanya setelah kita usaha, kita berserah pada Allah Ta'ala. Dan inilah orang-orang macam gini yang mana akan masuk syurga tanpa dihisab. Baik, saya akan terangkan. Mungkin orang akan bertanya, apa kelebihan tawakal ni sampai kelebihan masuk syurga tanpa dihisab?
Yang kita nampak macam tak berapa banyak kelebihan. Baik, sebenarnya banyak kelebihan sifat orang bertawakal. Dalam buku ni pun ada, muka surah 474. Sifat tawakal adalah ibu kepada banyak kebaikan hati. Para jemaah jangan main-main ya. Sifat tawakal dia adalah ibu, bukan ibu ayah, bukan ibu ayah lain. Ibu kepada banyak kebaikan hati kita. Hati kita ni kalau baik, Masya Allah akan melahirkan sifat yang baik. Tapi kalau hati kita jahat, akan melahirkan sifat yang jahat. Jadi hati perlu dibersihkan. Sifat tawakal ni adalah ibu kepada banyak kebaikan hati. Perhatikan hal-hal yang berikut ini berkenaan orang yang kuat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Pertama, kelebihannya. Tawakal menjadikan dirinya berani kerana benar. Ini orang yang kuat bertawakal. Sebab tu kita lihat para sahabat Nabi itu berani ya, sampai boleh menumbangkan, bukan kata menumpaskan, menumbangkan empire Rom dan Parsi. Bayangkan empire Rom ketika itu ada 300,000, 400,000 tentera. Umat Islam ada berapa? 30,000, 40,000, letaklah 50,000 lah. Empire Rom 300,000 lebih. Parsi dekat Iran tu 300,000 lebih. Dua-dua tombang dengan hanya 50,000 tentera umat Islam. Bayangkan para jemaah itu, tawakal menjadikan dirinya berani kerana benar. Yang kedua, hatinya sentiasa bergantung kepada Allah Ta'ala, menyandarkan dirinya pada Yang Maha Berkuasa. Dia tahu segala-galanya dengan izin Allah, apa yang berlaku ke depan dia pun tak serah. Apa yang berlaku, tawakal. Yang ketiga, Nabi bersabda, dia adalah orang yang paling kuat. Dia adalah orang kuat. Pasal apa? Ada hadis menyebut, kalau sekiranya seluruh manusia ni nak membahayakan diri kita, tapi Allah tidak akan mengizinkan, makna apa yang seluruh dunia nak buat jahat dengan kita tak akan berlaku sebab dengan izin Allah. Kalau sekiranya seluruh dunia nak memberi manfaat kepada kita sedangkan Allah Ta'ala tidak izin, tak boleh juga. Jadi segala-galanya dengan izin Allah Ta'ala. Sebab tu orang tu paling kuat. Dan yang keempat, percaya semuanya dengan izin Allah. Ini bagus supaya melawan sifat sombong. Ada orang sombong ni dah berjaya, dah kaya, dah apa, jawatan hebat, dia lupa yang semuanya dengan izin Allah. Besok-besok Tuhan tarik balik, habis. Yang kelima, manfaat atau keburukan tidak berlaku melainkan dengan izin Allah. Ada redha dan sebagainya. Yang keenam, lembut hatinya kerana redha dengan takdir ilahi. Orang-orang yang kuat tawakal, hatinya lembut. Hatinya macam apa yang berlaku dia tenang. Tapi orang yang tak ada sifat tawakal, apa saja berlaku dia meradang untuk pasal. Apa pasal ini? Kenapa COVID? Kenapa ini? Kenapa? Asyik mengaruh. Tapi orang yang tawakal, hatinya lembut tenang. Sebab apa yang berlaku, memang kita kena cari punca juga. COVID ni punca pasal apa? Omicron punca pasal apa? Ini penyakit-penyakit pasal apa? Kenapa kita ni asyik banjir negara jiran? Kena cari. Tapi tenang hati dia dalam cari penyelesaian dan bersungguh-sungguh. Ini nak ada lembut hatinya cari penyelesaian tapi tahu semua dengan takdir ilahi. Ketujuh, tidak keras hatinya dalam berurusan. Sebab hati tenang, jadi apa yang berlaku pun dia selesaikan masalah. Dia cuba sedaya upaya selesaikan masalah tapi tenang hati. Tak ada kecoh-kecoh, kelam-kabur, marah-marah, caci apa, kutuk orang, tak ada. 8, berlebih kurang sifat. Sebab dia dah tahu semua dengan izin Allah. Jadi tenang, berlebih kurang. Yang ke-9, tidak memarahi takdir. Tak ada orang, tak ada dia akan kata, alamak, ni tak adil lah. Hidup ini tak adil lah. Yang ke-10, menjalani kehidupan dengan tenang dan senyuman. Sebab apa? Diserah pada Allah. Tak apa yang berlaku di hadapan. Reda, tenang, habis. Tenang hidup. Macam Rasulullah. Tenang, senyum. Orang yang paling banyak senyum di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hidup di Madinah susah, perang tak habis-habis. Kalau kita kena macam itu, boleh tahan, boleh senyum. Jadi menjalani kehidupan dengan tenang dan senyuman. Kalau orang yang kuat tawakal. 11, pemaaf dan tidak cepat marah. Pasal apa pemaaf tidak cepat marah? Sebab dia tahu banyak yang berlaku dengan takdir ilahi, walaupun dengan kesalahan manusia juga contohnya. Tapi dia tenang. Dia akan selesai. Kalau orang jahat, penjenayah pun jahat, memang dihukum. Tapi dia tenang dalam menghadapi ujian. Dan kemudian tidak takut kalau rezekinya terputus kerana meninggalkan pekerjaan haram. Ada orang kadang-kadang dia kerja tapi tak dibenarkan sembahyang Jumaat, tak dibenarkan sembahyang Zuhur, tak boleh itu, tak boleh habis makan pun syubhat.
Sudahlah lebih baik aku berhenti kerjalah. Sembahyang pun susah, makan pun susah. Jadi dia kata, alah rezeki di tangan Tuhan. Habis. Eh? Jadi lebih percaya dengan Allah Ta'ala. Itu orang macam ni kuat. Yang ke-14, percaya segalanya milik Allah. Kita hidup ni para jemaah. Orang sebab tahu, kena tahu. Semua milik Allah. Batu, kayu, langit, kekayaan. Kita pay duit, kita jangan sangka kita punya. Ini pinjaman Allah Ta'ala kasih. Tubuh kita, jangan kita terlalu sombong. Ini tubuh pun pinjaman, besok-besok masuk kubur, baru tahu siapa diri sebenarnya. Jadi kita sebenarnya tahu pada segalanya bila tebal. Yang 15, tidak cepat putus asa. Allah Ta'ala lebih mengetahui. 16, kuat sabarnya. 17, mengharapkan kebaikan hanya daripada Allah Ta'ala. 18, tidak sombong jika berjaya. 19, bersangka baik kepada Allah. Ini antara kebaikan tawakal. Dia akan sentiasa bersangka baik. Ujian yang menimpa, kesusahan apa pun, husnuzan billah. Apa pasal? Sebab Allah tu sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Yang ke-20, berani menegakkan keadilan. Ni sifat orang bertawakal, dia berani. 21, membentuk hati yang mulia. Pasal dengan sifat tawakal ni, dia lembutkan hati, berserah, baik dengan orang. 22, cepat sedar dan insaf kerana Allah Maha Berkasa. Ini orang yang cepat insaf sedar ni, orang kuat bertawakal. 23, senang menerima nasihat dan teguran. Ini banyak orang susah hari ini. Kena tegur pun tak boleh, nak dinasihat pun marah-marah. Kadang-kadang kita nasihat dengan ikhlas, nanti dia kata kita, sudahlah, macamlah dia bagus dan nasihat kita. Ya Allah, kita nak terangkan cara baik, dia tak nak terima. Tapi kalau orang yang tawakal, serah dia. Senang terima nasihat dan teguran pasal dia tahu ini kebaikan untuk diri dia dan ini mungkin dengan izin Allah dan Allah inginkan kebaikan untuk semua manusia. Para jemaah rahimahullah, setakat itu saya dapat sampaikan tentang satu amalan yang mana masuk syurga tanpa dihisap, dikira-kira, terus masuk syurga, iaitu sifat tawakal kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.